Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita proses cabai, sos cabai. Cuma sos cabai yang Pok Mi guna ni untuk sos cabai nasi kerabu lah. Sebab dia panggil ibu sambal. And then kalau kita nak makan nasi kerabu ke, kita akan modify. Cuma apa yang istimewanya sos cabai ni, kita beli cabai yang dah daripada ladang tu, buah-buah yang dah orang panggil apa, kalau jual dekat pemborong tu mungkin dengan harga RM1, RM2 saja sekilo. So kalau kita beli dengan pelada, kita bantu dia lah beli dengan harga RM3 ke, RM4 ke, ataupun harga RM5. Sebab buah-buah tidak elok. So yang ni yang Pomik dah mesin dengan cuka. So bahan-bahan utama untuk sos cabai ni, okay. So kita ada garam, gula kasar, dan juga tepung jagung, dan cuka. So Pomik beli yang cuka botol besar lah. Right, so lebih jimat eh. So ramuan ni, apa yang penting ramuan ni kita kena combine Pomik guna ratio, sebab Pomik buat banyak. Ratio dia 5 kilogram cabai. Kita akan guna ikut lah, kalau kita nak manis sikit kita letak 2 kilogram, kemudian setengah kilo garam, dan cuka ikut rasa, jangan banyak sangat, nanti cuka nanti masam. Kita kena masakkan kita punya paste ni yang kita dah blend dengan cuka. Kita kena masakkan sampai dia mendidih. Kemudian kita akan letak garam, cuka, gula sedikit demi sedikit sampai rasa tu ada rasa manis, ada rasa masin, ada rasa masam. Kemudian nak bagi pekat, kita akan letak tepung. Kita akan letak tepung jagung. So yang Pomik guna ni, Pomik tak campur dengan air blend. Pomik menggunakan cuka sebagai medium. Kita blend lumat dengan menggunakan apa nama ni, kisar kering. Kita guna kisar kering. Ini cabai yang kita beli daripada ladang. Kalau kita lihat di sini, cabai dia apa nama ni, kalau peladang tu dia nak jual dekat pemborong tak berapa nak okey lah harga dia. So harga dia amat murah, dan kita tolong belilah untuk bantu peladang, dan kita cuba jadikan dia produk hiliran So kalau kita lihat di sini, cabai di sini tak berapa nak elok lah. Tapi kalau kita nak buat sos tak ada masalah, sama ada cabai tu apa nama ni, grade C ataupun D, tak ada masalah. So kalau yang dah buruk bahagian bawah pun kita boleh potong, ambil bahagian yang elok, tak ada masalah. So ini cabai, kalau kat ladang tu dia punya grade C ataupun D lah, dengan harga mungkin RM3 ataupun RM4 sekilo. So kalau kita tengok di pasaraya, harga cabai boleh tahan juga lah, kadang-kadang sampai RM18 sekilo. Yang Pomik survey tu dalam minggu ni, harga cabai lebih kurang RM9 hingga RM12 sekilo. So jenama yang Pomik guna ni Philips. Philips ni jenama yang serbaguna lah. So yang hari ni Pomik guna blender bahagian kering. So kita tukarlah mata alat. Tengok cabai dia elok ya. Dia tak, kita tak nak dia punya cabai ni terlalu cair kan. Kita nak pekat. And then kalau kita makan tu dia rasa lebih sedap. So tak nak cair sangat lah. So kita guna purely cabai yang kita blend tadi dengan apa ni, dengan cuka. Make sure kita, bila kita basuh cabai tu, keringkan dia betul-betul, jemur dia, keluar air kering betul-betul. Bila kita dah basuh elok-elok, cuci, keringkan, kemudian baru kita blend. So yang jenama yang Pomik guna adalah Philips lah, supaya kita punya cabai tu nanti kalau ada air dia tak tahan lama. Kita akan pastikan cabai kita ni dia apa nama ni, awet dengan cuka dan juga garam. Kemudian kita akan masakkan dia untuk matikan dia punya gas. So yang ni cabai yang kita tengah masak dia. Kita sedang masak dia sampai dia mendidih. Tunggu sampai lebih kurang 40 minit dia mendidih. Kita tapis buah lah yang ada buih-buih di bahagian atas tu. Kalau nak bagi pekat, kita letak tepung jagung sikit lah. Kalau nak bagi pekat ni, nak bagi pedas lagi, letak cabai 1 kilogram cabai burung. Kita blend cabai burung 1 kilogram dan rasanya lebih pedas lah. Okay, ini yang kita sedang masak dia punya paste, dan kita akan simpan dalam tong lah lebih kurang 3-4 hari.
kemudian kita boleh packing. Kita boleh masukkan sedikit apa nama ni, bawang putih, jadi sos Thai lah kalau kita letak bawang putih kan.